IPA dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang atom hidrokarbon kimia. Selamat menonton. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada tusuk gigi atau lidi. Lalu ada plastisin. Plastisin yang berwarna ungu itu sebagai atom karbon, dan plastisin yang berwarna orange itu sebagai atom hidrogen. Di sini saya punya senyawa 2,2,3 trimetil pentana dengan penamaan yang dimulai dari kiri ke kanan karena terdapat cabang pada rantai nomor 2. Dengan rantai utama, pentana yaitu terdiri dari 5 atom C karbon. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu terdapat 3 cabang metil, yaitu pada nomor 6, 7, dan 8, yang terletak pada rantai nomor 2 dan nomor 3. Karena dia ada 3 cabang metil, itulah kenapa dia disebut trimetil. Selanjutnya ada atom C primer, yang terletak pada nomor 1, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan 8. Karena dia mengikat satu atom C lain. Yang kedua ada atom C sekunder, yang terletak pada nomor 4. Karena dia mengikat dua atom C lain. Lalu ada atom C tersier, yang terletak pada nomor 3. Karena dia mengikat tiga atom C lain. Dan yang terakhir ada atom C quaternar, yang terletak pada nomor 2, karena dia mengikat 4 atom C lain. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.